Suaranya itu empuk banget, terus ada kemprincingnya, teman-teman. Lihat tuh RPM-nya naik. Kilometer 8000 pastinya kayak gini untuk mesinnya, masih nyes banget ya. Terus untuk kelebihan si New Vixen sudah mempunyai lampu hazard atau segitiga, teman-teman. Ya. Ini nih, kalau untuk CB150R belum memiliki tombol lampu hazard. Terus tombol stop engine juga belum punya kan. Lihat stang setirnya mulus banget, terus tampilannya juga masih istimewa banget ya. Spion-spion original, cuman ini variasi dari karetnya spion diganti yang bagus ini, teman-teman. Emas. Keren, lihat untuk stasionernya empuk banget. Kemprincing banget, teman-teman. Jadi untuk New Vixen ini ya, kelebihan dari suara stasionernya juga beda dengan Vixen Vixen Advance atau Vixen Jaguar, teman-teman. Jadi Vixen ini lebih empuk, lebih halus, terus ada kemprincing-kemprincingnya, teman-teman. Apalagi ketika kita blare seperti ini nih, kelihatan. Selamat sore, teman-teman. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Jalan-Jalan Sehat. Channel dimana motor-motor original ada di sini. Jadi khusus motor-motor original ada yang saya review ya, teman-teman. Sore kali ini aku akan review untuk Yamaha Vixen LED. Nah, ini Vixen tahun 2018. Dan untuk kriteria aku yang pasti dari di kondisi istimewa, teman-teman. Kilometer aja nih ya, baru 8000 ya. Full. Nah, ini 100% masih kondisi orisinil. Untuk cat-cat birunya dijamin orisinil. Ini special edition Movistar GP, teman-teman. Jadi untuk tipe ya, ini bukan yang biasa, tapi yang special edition GP untuk warna, dan ini Movistar MotoGP, teman-teman. Harga barunya ini selisih ya. Selisih berapa ya? 1 jutaan lebih kayaknya nih. Kalau yang warna-warna biasa kayak putih kayak gitu. Lihat teman-teman, untuk fisiknya aja kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk tangki ya, masih mulus banget. Ini enggak ada spetan atau repair ya. Kilometer 8000. Lihat untuk ban aja ya, ini yang pasti tembus. Masih bawaan dari dealer semua nih, masih tebel banget ya. Kondisi sangat istimewa. Oke, lihat kilometernya 8266 odo. Odo itu arti keseluruhan ya, teman-teman. Jadi untuk kita membaca kilometer itu, kalau untuk Yamaha odo ya, jenis kayak Yamaha NMAX terus R15 kayak gitu. Oke, kita lihat bodi sampingnya sebelah kiri, teman-teman. Lihat untuk bodi, kita putar dulu. Koleksi ya. Barangkali nanti ada yang minat juga kita ngejual. Ya teman-teman, jadi ketika kalian main ke sini ya, nanti ngelihat si Vixen ini ya, itu dijamin puas sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan video, teman-teman. Handle rem depan, terus sama rem kopling aja kan sejajar kan, senternya kelihatan banget. Jadi emang ini motor istimewa, teman-teman. Nah, ini nih si Gagah Vixen 2018. Sih banget ya, untuk delta poknya aja mulus banget sumpah. Mesinnya juga bersih. Lihat bodinya, teman-teman. Mantap jiwa, men. Oke, kita lihat tampilan dari sebelah belakang kanan, teman-teman. Ini nih, kalau kondisi masih utuh 100% ya. Masih bawaan dari barunya seperti ini, teman-teman. Kalau untuk New Vixen 2018 ini belum ada yang diganti kecuali angin, oli. Ganteng banget ya. Untuk unit ini murah, gak terlalu mahal sih. Cuma berapa ya? Kepo-kepo WA aja ya. Oke, kita
ngelihat dulu tampilannya sebelum review untuk mesinnya ya. Lihat tuh, untuk gear set semuanya ini masih orisinil bawaan pabrik, teman-teman. Lihat. Oke. Kita review suaranya. Oke, teman-teman. Kita kontak ya. Vixen New sudah menggunakan tombol stop engine, teman-teman, yang di sebelah kanan. Ya. Terus kita starterkan, gimana nih? Oh. Suaranya itu empuk banget, terus ada kemprincingnya, teman-teman. Lihat tuh RPM-nya naik. Kilometer 8000 pastinya kayak gini untuk mesinnya, mesinnya semangat ya. Terus untuk kelebihan si New Vixen sudah mempunyai lampu hazard atau segitiga, teman-teman. Ya. Ini nih, kalau untuk CB150R belum memiliki tombol lampu hazard. Terus tombol stop engine juga belum punya kan. Lihat stang setirnya mulus banget, terus tampilannya juga masih istimewa banget ya. Spion-spion original, cuman ini variasi dari karetnya spion diganti yang bagus ini, teman-teman. Emas. Keren, lihat untuk stasionernya empuk banget. Kemprincing banget, teman-teman. Jadi untuk New Vixen ini ya, kelebihan dari suara stasionernya juga beda dengan Vixen Vixen Advance atau Vixen Jaguar, teman-teman. Jadi Vixen ini lebih empuk, lebih halus, terus ada kemprincing-kemprincingnya, teman-teman. Apalagi ketika kita blare seperti ini nih, kelihatan. Kilometer 8000, bannya masih tebel. Ya, kelihatan kan? Ketika di video juga kelihatan nih, lihat. Pulen banget, empuk banget. Bener-bener apa ya? Motor istimewa, teman-teman, ini. Lihat. Dengarkan untuk suaranya, empuknya dan pulennya ya. Aku review kayak gini ya, biar mudah untuk kita ngasih kondisi linknya, link kondisi dengan video-video di YouTube, teman-teman. Jadi kita membeli motor yang benar-benar original ya, yang pasti, terus kualitas standar banget, second serasa baru itu hanya ada di sini ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru mampir ya, barangkali teman-teman lagi ngecari motor-motor apapun ya, kecuali kayak motor dua tak, emang aku nggak suka, teman-teman. Jadi nggak pernah ngebeli tuh. Jadi dibantu untuk subscribe-nya, dukungannya ya, teman-teman, biar tambah maju dan tambah lestari untuk motor-motor sport dan motor Tiger ataupun Mega Pro yang benar-benar original ya. Di sini akan mempersembahkan terus konten-konten buat yang suka motor standaran, yang suka motor legend, yang suka motor antik-antik, nanti ada semua di sini ya. Jadi terima kasih yang sudah bergabung dan terima kasih yang sudah mendukung dari konten ini ya, teman-teman. Untuk stok-stok aku sekarang sudah lumayan banyak sih, cuman masih tetap ngecari terus. Oke, teman-teman, sekian dulu ya untuk vlog review sore kali ini. Yamaha Vixen New 2018 spesial Movistar GP, semoga bermanfaat ya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.